anak-anakku yang dicintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku remaja yang didambakan oleh Beliau Mu'alif Faqidiyah radhiyallahu anhu, yang digadang-gadang untuk meneruskan perjuangan fafirillallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima estafet perjuangan yang mulia ini anak-anakku. Hendaknya anak-anakku memperhatikan lima hal, gak banyak-banyak, cukup memperhatikan lima hal saja anak-anakku. Perlu dikaji, dipelajari secara ilmiah, dilaksanakan secara amaliyah, sampai dirasakan, sampai kerasa zaugiyah. Lima hal secara hitungan sedikit, namun sebenarnya itu sangat besar dan nilainya luar biasa. Satu, anak-anakku memperhatikan dan menyiapkan diri untuk mengenali Waqidiyah. Mengenali Waqidiyah, tidak hanya kenal namun mengenali, lebih daripada kenal. Kedua kalinya, siapkan diri kalian untuk menjaga dan melestarikan kemurnian bimbingan Beliau Mu'alif Faqidiyah radhiyallahu anhu. Nomor tiganya, siap untuk melaksanakan penyiaran Waqidiyah dengan ikhlas dan bijaksana. Yang keempat, siap untuk melaksanakan dan mengadakan pembinaan Waqidiyah. Dan yang kelima, siap untuk berkorban, jiwa berkorban untuk perjuangan Waqidiyah. Lima hal ini yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh anak-anak kita dalam perjuangan Waqidiyah, dalam ikut serta kita berkhidmah di belakang Beliau Mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu.